Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, bertujuan untuk menggali potensi jemaat dan membangun toleransi beragama. Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Jember menggelar festival musik rohani bagi umat Kristen dan Katolik. Dalam giat ini, MAG bersinergi bersama bagian Kesra Pemkab Jember. Diikuti ratusan peserta, seperti inilah keseruan final Festival Musik Rohani Umat Kristen dan Katolik yang ditempatkan di Aula PB Sudirman, Pemkab Jember, Rabu pagi. Festival ini melombakan tiga kategori, yakni grup anak, remaja, dan dewasa. Secara khusus, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian MAG untuk mendorong potensi keagamaan jemaat Kristiani se-Kabupaten Jember. Selain itu, sebagai salah satu bentuk membangun toleransi beragama di tengah masyarakat. Usai membuka secara langsung, Bupati Hendy Siswanto berharap acara serupa bisa terus berlanjut di tahun yang akan datang dengan kemeriahan dan jumlah peserta yang lebih banyak lagi. Terlebih acara ini juga membawa misi menjaga kerukunan dan menjalin silaturahmi umat beragama di tengah masyarakat. Kami pemerintah Kabupaten Jember memberikan hak yang sama, memberikan fasilitas yang sama bahwa kerukunan beragama ini wajib esensinya buat kita. Apalagi kita ada MAG masyarakat RKUB yang memang memfasilitasi seluruh agama dari situ untuk melakukan komunikasi-komunikasi yang intens. Maka dari itu kami memberikan kesempatan kepada teman-teman umat Kristiani, juga nanti umat Hindu, umat Buddha, juga Konghucu untuk ikut sama-sama dalam kegiatan festival-festival pembacaan kitab suci mereka masing-masing. Tentunya ini adalah sesuatu potensi yang luar biasa untuk menjalin silaturahmi, menjalin keguyupan, menjalin kerukunan toleransi beragama. Sementara itu, Ketua MAG Jember Ignatius Sumarwiyadi mengapresiasi support penuh Pemkab Jember melalui bagian Kesra atas terselenggaranya acara ini. Dirinya pun berharap ke depan giat serupa bisa terselenggara kembali dengan lebih meriah lagi. Yang pertama-tama adalah ungkapan syukur. Yang khususnya kesetaraan, equality terhadap pemenuhan hak asasi manusia, karena satu agama itu adalah satu hak asasi manusia yang memang harus dihormati dan dilaksanakan bersama. Dan Jember sungguh-sungguh membuktikan bahwa layanan untuk keagamaan secara setara dengan agama-agama yang lain itu sungguh-sungguh dibuktikan dengan adanya festival Lagu Rohani. Festival musik rohani ini juga menjadi salah satu bentuk kebaktian umat Kristiani yang mana hampir seluruh lirik dan bait lagunya berisi tentang kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari Jember, Vicky Mardika mengabarkan untuk KJTV.